Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Keterampilan peringkat 1, tinju 100 senjata mencapai titik penguasaan. Teriakan terkejut Chu Zhen itu terdengar di aula, dan semua orang bisa melihat bahwa Chu Zhen dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan itu. Meskipun 100 Armored Fist hanya skill peringkat 1, tapi jika bisa dikuasai, skill itu akan menjadi kuat juga. Jika mereka berada di level yang sama, dan jika tidak ada keterampilan yang sesuai untuk menghadapinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Itulah sebabnya semua orang tahu, bahwa Chu Feng tanpa ragu akan kalah. Chu Yue mengerutkan keningnya, dan diam-diam berjalan dua langkah ke depan. Dia berniat ingin menghentikan rencana jahat Chu Zhen. Chu Yue, penonton tidak bisa campur tangan. Kamu harusnya tahu aturan ini kan, ucap Chu Feng. Tetapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara di sebelah telinganya. Dia segera berbalik, dan dia melihat bahwa Chu Cheng sedang tersenyum sambil menatap dirinya. Chu Yue tahu bahwa situasinya tidak baik, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Cheng akan menatapnya. Namun karena hal ini, itu berarti bahwa kedua bersaudara ini tidak akan dengan mudah membiarkan Chu Feng pergi, dan itu membuatnya semakin khawatir. Wush wush wush. Gambar-gambar tinju memenuhi udara, dan hampir sepenuhnya menghalangi garis pandang Chu Feng. Dengan suara menerobos udara, dia tiba-tiba saja menyerang. Chu Feng bisa merasakan bahwa kepalan Chu Zhen ini tidak biasa, dan dia tidak menahan diri dengan cara apapun. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat kejam. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali, dan dia hanya berdiri diam. Dia tidak menghindar atau melarikan diri, dan dia hanya diam-diam menunggu serangan itu. Apakah Chu Feng ini bodoh? Kenapa dia tidak menghindar? Dia ingin mengelak, tetapi bisakah dia melakukan tak? Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Itu benar, karena bagaimanapun juga dia adalah sampah yang tinggal di pelataran luar selama 5 tahun, ucap para penonton. Melihat bahwa Chu Feng tidak mengelak, mereka bahkan berpikir bahwa Chu Feng terdiam ketakutan oleh kekuatan Chu Zhen, dan wajah mereka mengungkapkan senyumnya saat melihat orang lain dalam kemalangan. Tapi saat Chu Zhen mendekat, Chu Feng tiba-tiba saja melambaikan lengan bajunya, dan aura yang sangat besar meledak dari dalam tubuhnya. Ketika aura itu menerkam Chu Zhen, dia tiba-tiba saja menjadi bingung. Karena di dalam aura itu, dia merasakan niat membunuh yang kuat. Suara mendesing. Di saat Chu Zhen sedang terkejut, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan bahkan sebelum ada yang bereaksi, dia sudah menghantam dada Chu Zhen. Bang! Dengan serangan telapak tangannya, Chu Zhen langsung merasakan bahwa ki dan darahnya mengamuk, itu ketika gelombang rasa sakit yang datang dari dadanya. Wush wush wush. Tapi sebelum dia sempat berpikir, Chu Feng sudah mengirim beberapa telapak tangan lagi, dan kemudian kembali memukul Chu Zhen. Bang! Ah! Chu Zhen berteriak dengan keras. Kedua kakinya mati rasa, dan dia langsung berlutut di depan Chu Feng, lalu jatuh ke tanah tanpa daya. Gabruk, ini, adegan itu membuat mulut semua orang menganga. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, Chu Feng ternyata memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun mereka bahkan tidak tahu, bahwa itu adalah hasil dari Chu Feng menahan diri. Karena jika Chu Feng tidak menahan diri, dengan hanya satu telapak tangannya saha, dia bisa membunuh Chu Zhen dengan mudah. Kamu berada di tingkat 4 dari dunia roh. Seru Chu Wei. Pada saat itu, Chu Wei membuka mulutnya. Kedua matanya menatap tajam pada Chu Feng, dan matanya penuh dengan keheranan. Apa? Level 4 dari dunia roh? Dengan kata-kata itu, semua orang akhirnya sadar. Untuk mengalahkan seseorang di level 3 dari ranah spirit tanpa menggunakan keterampilan bela diri, itu berarti mereka membutuhkan kekuatan level 4 dari ranah spirit.
Namun mencoba menghubungkan tingkat keempat ranah roh dengan Chu Feng, maka itu tidak akan terbayangkan, dan sulit untuk diterima oleh orang banyak. Tidak hanya mereka saja, bahkan Chu Yue sendiri sampai melotot. Mulut kecilnya perlahan-lahan terbuka, dan wajahnya terlihat penuh dengan kejutan. Akan tetapi, Chu Feng tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia langsung berjalan ke depan meja, lalu mengambil 3 rumput suci roh, dan setelah itu berjalan menuju pintu. Berhenti di sana. Ini adalah pertukaran di antara anggota keluarga, namun kamu menyerang dengan sangat keras. Di mana hati nuranimu? Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke arah atas, Chu Cheng segera memegang lengan Chu Zhen, dan mengangkatnya ke atas. Dalam sesas, wajahnya terlihat penuh dengan amarah. Sepertinya itu tidak tertahankan, ketika adiknya dipukuli oleh seseorang sampai sejauh ini. Cih, kapan kamu melihat aku sebagai bagian dari keluargamu? Aku tidak ingat kamu pernah mengatakan itu sebelumnya. Balas Chu Feng. Lalu setelah itu, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, tadi kamu mengatakan, kalau tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jadi kamu tidak bisa mengeluh tentang cedera. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, apakah kamu tidak bisa menerima kerugiannya? Tambah Chu Feng. Aku tidak bisa menerima kerugiannya, ini jelas-jelas bahwa kamu sengaja melukainya, balas Chu Feng. Chu Zhen yang mendengar itu menggigit giginya untuk menahan rasa sakit, dan kemudian dengan keras menyerangnya. Sebagai korban, dia sangat tahu bahwa serangan pertama Chu Feng, sebenarnya itu sudah mengalahkannya. Tapi Chu Feng terus membombardirnya dengan lebih banyak serangan, sehingga itu dapat dilihat dengan jelas bahwa itu disengaja, dan dia ingin lebih mempermalukannya. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum lagi. Aku baru saja memasuki tingkat 4 dari dunia spirit, jadi aku tidak terlalu memahami kekuatanku. Tapi sebelumnya, skillmu tampak sangat kuat. Jadi secara alami aku tidak berani meremehkannya, dan aku menggunakan kekuatan penuhku untuk menjawab seranganmu. Tapi siapa yang mengira kalau kamu seperti macan kertas yang begitu lemah, sehingga kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Hufha, sepertinya aku sedikit melebih-lebihkanmu, ucap Chu Feng. Kamu, setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, wajah Chu Zhen menjadi pucat. Dia tampak begitu marah, sehingga setiap napas yang dia ambil membuat suara yang besar, dan dia hampir memuntahkan emosinya sendiri dari semua embusan nafasnya. Tidak hanya dia dikalahkan oleh sampah itu, bahkan dia diejek di depan orang banyak. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menerima hal itu. Akan tetapi, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Karena peraturan barusan, itu dibuat oleh dia dan saudaranya. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Jika kamu punya nyali, maka ayo kita berduel. Tepat pada saat itu, orang lain dari keluarga Chu berdiri dan menantang Chu Feng. Oh, kamu ingin berduel denganku? Baiklah, taruhannya adalah Saint Spirit Grace. Apakah kamu berani? Ucap Chu Feng sambil mengulurkan tangannya ke arah orang itu. Kamu, orang itu sama dengan Chu Zhen, karena dia juga memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Feng. Namun sayangnya, kekuatannya tidak sekuat Chu Zhen. Dia memang berani berduel dengan Chu Feng, tapi dia tidak berani jika dia harus bertaruh Saint Spirit Grace. Apakah ada yang salah? Jika ada orang lain yang ingin menantangku, kamu dapat melakukannya selama kamu tidak keberatan untuk berpisah dengan Saint Spirit Grace-mu itu, ucap Chu Feng. Chu Feng mengamati pandangannya ke arah kerumunan, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menatap matanya. Mereka tidak takut pada Chu Feng, tapi mereka tidak berani mengambil Saint Spirit Grace sebagai taruhan, karena itu adalah nyawa mereka. Chu Feng, jangan berlebihan. Akhirnya Chu Wei berbicara juga. Wah, Chu Wei, kamu juga ingin menantangku. Jika aku tidak salah, kamu itu 5 tahun lebih tua dari aku kan? Jika kamu tidak keberatan orang mengatakan bahwa kamu menggertak anak muda, aku juga tidak akan keberatan.
Lagi pula jika aku kalah, aku tidak akan kehilangan muka. Dan jika aku menang, aku akan mendapatkan panggung yang besar, ucap Chu Feng. Saat dia mendengarkan kata-kata itu, Chu Wei mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu karena kata-kata Chu Feng ini benar. Chu Wei tidak seperti Chu Seng ataupun Chu Zhen, karena tidak ada banyak perbedaan usia antara mereka dan Chu Feng. Namun Chu Wei tetap tidak bisa, karena dia bukan anak muda lagi. Dengan usianya saat ini, bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, dia pasti akan diejek oleh orang lain. Jadi itulah sebabnya dia tidak bisa menyerang Chu Feng. Melihat bahwa sebagian besar orang di aula menundukkan kepala mereka, Chu Feng tiba-tiba saja tertawa, dan dia tertawa sangat bahagia. Tetapi sebelum berbalik dan pergi, dia segera berkata, "Aku akan memberi semua orang di sini dua nasihat sebelum aku pergi. Yang pertama adalah, berpikir bahwa kamu sempurna. Yang kedua adalah, hinaan diri. Adapun makna di belakang kedua kata itu, kalian semua bisa memahaminya sendiri." Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan paksa membuka pintu dan pergi dengan elegan. Pada saat itu, suasana di aula menjadi sangat canggung. Awalnya keluarga Chu ingin Chu Feng dipermalukan, tapi sekarang malah mereka dipermalukan oleh Chu Feng di depan beberapa orang luar sebagai gantinya. Kejadian itu benar-benar membuat mereka merasa tidak punya wajah lagi. Tetapi hal yang paling tidak dapat diterima, itu adalah kekuatan Chu Feng. Awalnya mereka berpikir bahwa Chu Feng adalah sampah keluarga Chu. Tapi sekarang, Chu Feng berada di tingkat 4 dari dunia spirit, dan dia telah melampaui banyak orang. Hal itu membuat mereka merasa sangat malu. Chu Feng berjalan keluar dari aula, dan dia merasa segar di hatinya. Cukup banyak dari masa mudanya sampai sekarang, dia selalu diintimidasi oleh orang-orang itu. Dan pada akhirnya, dia berhasil menggertak mereka pada hari ini. Sebenarnya itu bukan bulian, tapi Chu Feng hanya dipaksa oleh mereka. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng saat ini merasa sangat segar. Chu Feng. Sebelum Chu Feng berjalan jauh, panggilan manis datang dari belakangnya, dan itu adalah Chu Yue. "Chu Yue, mengapa kamu keluar?" tanya Chu Feng dengan bingung. Chu Yue berlari ke sisi Chu Feng sambil tertawa, lalu dengan menggunakan tangan putihnya, dia dengan ringan meninju dada Chu Feng dan berkata dengan gembira, "Kamu cukup bagus. Aku mengatakan mengapa kamu begitu tenang, itu ketika kamu berada di lelataran luar. Tapi sekarang setelah sehari, ternyata kamu sudah menyusulku," ucap Chu Yue. Chu Feng dengan malu-malu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Chu Yue, aku sudah memberimu masalah hari ini, dan tampaknya pertemuan aliansi Chu kamu harus berakhir dengan sedih," balas Chu Feng. "Kamu jangan khawatir, memberi mereka pelajaran yang baik, atau mereka akan menggertakmu sepanjang hari. Chu Feng, mari kita pergi bersama dalam perburuan obat spiritual besok. Benda-benda itu sangat sulit ditangkap jika sendirian," ucap Chu Yue. "Hem, tapi kamu tahu sendiri kan hubunganku dengan mereka. Bahkan jika aku bersedia bergabung dengan aliansi Chu, mereka tidak akan mau menerimaku," balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir tentang hal-hal itu, dan serahkan saja padaku. Besok kamu datang saja, dan temukan kami di sini," ucap Chu Yue sambil memberikan selembar bambu lagi untuk Chu Feng, "dan di sana ada lokasi pertemuan untuk aliansi Chu besok." "Hem, baiklah," balas Chu Feng. Melihat Chu Yue begitu gigih, Chu Feng tidak tega menolaknya. Setelah menenangkan Chu Feng, Chu Yue melompat dan kembali ke aula aliansi Chu. Dia benar-benar bahagia hari ini, karena Chu Feng memberinya kejutan besar. Semua orang di dunia menghormati kekuatan, dan melihat bahwa Chu Feng mengungkapkan kekuatan yang tidak biasa, dia merasa bahwa mungkin orang-orang dari keluarga Chu akan mulai menerima Chu Feng. Untuk menyatukan keluarga Chu tanpa diskriminasi, itu adalah keinginan terbesarnya. "Chu Wei, kalian." Tapi ketika dia tiba di depan kediaman, Chu Yue mengetahui bahwa semua anggota aliansi Chu sudah pergi.
Mendengus, Chu Cheng dan Chu Zhen memelototi Chu Yue, dan bahkan mereka pergi tanpa mengatakan apapun. Chu Yue, sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi hari ini kamu terlalu memihak Chu Feng. Sekarang kamu sudah melakukannya dengan baik. Tidak hanya Chu Feng mengambil dua rumput suci roh dari kami, kami bahkan dihina olehnya. Sekarang semua orang menjadi marah. Apakah kamu bahagia sekarang? Chu Wei menegur dengan keras. Chu Wei, anggap saja itu salahku, dan jangan salahkan dia. Karena bagaimanapun juga, Chu Feng masih menjadi bagian dari keluarga Chu kami. Kamu telah melihat sendiri kekuatan Chu Feng Books, dia bukan lagi sampah di matamu. Lagi pula aliansi Chu kita membutuhkan orang sekarang, jadi mengapa tidak membiarkannya bergabung? Balas Chu Yue. Mendengarkan Chu Yue mengatakan itu, wajah Chu Wei langsung berubah. Tetapi ketika dia akan mengatakan sesuatu, sebuah kedipan aneh muncul di matanya, dan pada akhirnya dia menghela nafas tanpa daya. Hufha, aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu. Baik, aku akan memberi Chu Feng kesempatan lagi. Bawa dia besok, ucap Chu Wei. Nah, itu beri keren. Kamu memang yang terbaik, ucap Chu Yue sambil melompat dengan gembira, dan senyumnya terlihat sangat indah. Sudahlah, sekarang cepat dan istirahatlah lebih awal, ucap Chu Wei sambil menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju kediamannya sendiri. Chu Wei, kamu juga harus istirahat lebih awal, balas Chu Yue sambil tersenyum, dan kemudian melambai kepada Chu Wei. Lalu, dia mengikuti Chu Wei dengan matanya saat dia pergi. Chu Wei membiarkan Chu Feng memasuki aliansi Chu, karena ini membuat Chu Yue bahagia melebihi harapannya. Tapi yang tidak dilihatnya adalah, saat Chu Wei membalikkan tubuhnya, senyum jahat terbentuk di mulutnya. Senior Chu Yue, orang yang disebut Chu Feng itu telah menyembunyikan dirinya cukup dalam. Aku sudah tinggal di pelataran luar begitu lama, tapi aku belum pernah mendengar nama Chu Feng sebelumnya. Sepertinya dia bermaksud menjadi yang pertama dalam ujian murid, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, seorang pria muda berjalan mendekat. Dia sama dengan Chu Feng, dan dia juga menjadi murid baru tahun ini. Dan dia juga baru saja bergabung dengan aliansi Chu hari ini. Kamu benar, Chu Feng pasti tinggal di pelataran luar, itu hanya untuk hadiah ujian. Aku ingin tahu, apakah dia mengerti atau tidak, balas Chu Yue. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Chu Yue juga tiba-tiba menyadari itu. Senior Chu Yue, kamu terlalu banyak berpikir. Karakter garang muncul di lapangan luar tahun ini, dan orang itu mendapat tempat pertama. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang itu. Pria muda itu tersenyum dan berkata, karakter yang galak, bagaimana mungkin? Chu Yue menjadi penasaran dan bertanya, dia sangat ganas. Satu monster di peringkat 4 Fierce Beast, 9 monster peringkat 3 Fierce Beast, 30 monster peringkat 2 Fierce Beast, semuanya dibantai oleh orang itu dalam sekejap. Ketika murid jenius dari pelataran luar tiba, mereka hanya melihat mayat Fierce Beast yang memenuhi tanah. Bukankah itu sangat menakutkan, ucap pemuda itu. Apa, dia sekuat itu, seru Chu Yue saat itu, dan wajah Chu Yue segera dipenuhi dengan kejutan. Dia juga lulus ujian murid pelataran dalam, jadi dia tahu kekuatan tahap mekanismenya. Tentu saja dia juga tahu tentang Fierce Beast yang mengerikan. Untuk bisa membunuh Beast Fierce sebanyak itu sebelum orang lain datang, itu benar-benar membuatnya membayangkan betapa kuatnya orang itu. Itu akan membutuhkan seseorang, setidaknya dari tingkat kelima ranah spirit untuk melakukan itu. Memangnya siapa orang yang sangat kuat itu? Setelah terkejut, Chu Yue juga ingin tahu nama karakter ganas ini. Aih, aku juga ingin tahu siapa orang itu, balas pemuda itu. Tapi sayangnya, orang itu sengaja menyembunyikan identitas orang tersebut. Setelah menerima hadiah itu, orang itu tidak membuka pintu keluar dari istana bawah tanah.
Malahan sebaliknya, orang itu menyembunyikan diri sehingga tidak ada yang tahu siapa orang itu, ucap pria muda itu sambil menggelengkan kepalanya dan pergi. Orang itu sangat aneh, sangat kuat, namun sangat rendah. Mungkin orang itu memiliki rahasia yang tidak bisa diberitahukan kepada orang lain, pikir Chu Yue. Pada saat itu, Chu Yue semakin penasaran dengan apa yang disebut karakter ganas. Itu karena dia tahu, bahwa itu mungkin mewakili murid jenius lain yang telah bangkit dari pelataran dalam. Oh tidak, tapi tiba-tiba saja Chu Yue menjadi khawatir, karena dia memikirkan adegan aneh yang baru saja terjadi. Ketika Chu Cheng dan Chu Zhen pergi, mereka tidak menuju ke tempat tinggal mereka sendiri. Arah yang mereka tuju adalah jalan yang sama dengan Chu Feng. Dengan itu, Chu Yue tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dan dengan cepat dia menuju ke arah yang sama dengan Chu Feng. Pelataran dalam sangatlah besar, dan ada jarak antara kediaman Chu Feng dan Chu Yue. Namun Chu Feng tidak terburu-buru atau panik, dan dia berjalan secara perlahan. Dia terus berjalan sampai tiba di lokasi yang sunyi, lalu berhenti di sana. Jangan menjadi pengecut, keluarlah, ucap Chu Feng sambil menatap ke arah sudut dalam kegelapan. Kamu cukup waspada juga, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, dua tubuh yang akrab berjalan keluar dari balik bayangan. Mereka adalah saudara Chu Cheng dan Chu Zhen. Wajah Chu Zhen terlihat jauh lebih baik, tetapi amarahnya tidak berkurang sedikit pun. Dia bahkan punya pemikiran untuk membunuh Chu Feng. Chu Feng, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan ketiga rumput suci roh itu sambil berlutut di depan saudaraku, lalu bersujud dan meminta ampunlah. Maka aku akan memaafkanmu, ucap Chu Cheng sambil memelototi Chu Feng, dan keyakinan mutlak mengisi nada suaranya. Apa, kalian berdua ingin merampokku? Balas Chu Feng. Jadi bagaimana jika kami ingin merampokmu? Ucap Chu Cheng. Hem, kamu perlu kekuatan untuk merampokku, balas Chu Feng. Kekuatan? Aku akan memberi tahu kamu sekarang apa itu kekuatan itu, ucap Chu Cheng. Tubuh Chu Cheng pun bergerak, dan angin kencang bangkit di belakangnya. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Chu Feng. Tangannya dalam kondisi menyakar, dan dia langsung menyerang tenggorokan Chu Feng. Harus disebutkan bahwa kekuatan Chu Cheng beberapa kali lebih kuat dari Chu Zhen, dan dia bahkan dalam jajaran ranah spirit tingkat 4. Namun karena lawannya adalah Chu Feng, karakter ganas yang dengan tangan kosong membunuh peringkat 4 Fierce Beast. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.